speech Ibu Megawati Soekarno Putri, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kalau tadi telah diperkenalkan salam Pancasila, tapi karena saya tadi tidak begitu mengetahui audiensnya ini siapa, ternyata betul-betul generasi muda bangsa. Jadi saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Tentu banyak yang sudah tahu saya disebut presiden kelima, tetapi sebenarnya saya ini wapres juga ke-8. Lalu 3 kali anggota DPR. Lalu, nah ini kenapa adik-adik mahasiswa, saya ini mungkin satu-satunya perempuan dulu di Indonesia yang gelar akademiknya itu setumpuk 2 profesor, 9 dokter honoris causa, dan masih lagi menunggu karena COVID, maka ini mau masuk lagi 1, jadi kemungkinan ada 6. Jadi bukan maksud untuk menyombongkan diri, bukan, tetapi maksud saya perempuan Indonesia itu bisa seperti saya, karena saya ini contoh bagi kalian semua bahwa kalau perempuan itu merasa, seringkali saya bertemu mahasiswa lalu sepertinya enggak ibu, kan saya apa bisanya, sangat lemah, padahal saya selalu menulis dan mengatakan dalam hukum Indonesia bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Nah, jadi karena saya disuruh pidato, saya tadi dibisiki, biasa ibu hanya dapat 15 menit, padahal saya bisa sampai 3 jam. Jadi ya sudah, kurang ya cuma 15 menit, jadi saya sendiri bingung mesti apa sebetulnya saya sampaikan. Tapi karena materi pada hari ini adalah masalah stunting, saya tentu ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Kompas Group, Pak Lili, lalu saya banyak ingat tapi lupa nama. Adik-adik tahu umur saya berapa? 76. Kan masih sehat ya? Kenapa? Karena ibu saya memelihara saya dengan baik. Karena ibu saya itu First Lady, ibu negara pertama Republik Indonesia. Tapi apa? Beliau sampai wafatnya masih masak loh. Jadi adik-adik ini sabar, coba angkat tangan yang bisa masak. Ya, angkat tangannya aja cuma begini-begini. Ini dong, ini pasti gak ada yang berani masak. Jadi telah diterangkan, karena tadinya saya mesti ikut ini, banyak sekali ada menteri, ada apa, tapi itu mau saya lebih baik kesujalah seperti ceramah aja, karena membuang waktu, karena katanya 15 menit. Oh, nanti kalau lebih 3 jam loh. Nah, jadi mengapa toh saya ini diberi penghargaan yang menurut saya tidak mencari penghargaan. Luar biasa, Ibu Megawati Soekarno Putri untuk berkenan boleh memberikan pesan-pesan tadi untuk kami semua ilhami dan menerima anugerah sebagai tokoh inspirator dan penggerak cegah stunting.
Terima kasih banyak Ibu untuk semua yang sudah dilakukan, menginspirasi kita semua. Dan kami juga ingin mengundang untuk boleh berfoto bersama di atas panggung tokoh inspirator lainnya. Kami mengundang boleh Ibu Hefrita dan juga Ibu Emmy bersama juga dengan Ibu Menteri BPPA dan juga Bapak Menteri Kesehatan dan juga Prof. Yudian, Kepala BPIP dan Bapak Lili Kutama, CEO Kompas Gramedia, untuk bersama-sama kita berfoto bersama di atas panggung. Bapak Ibu sekalian, tentu ini menjadi awal untuk nanti kita bersama menyaksikan lebih banyak lagi inspirasi dalam talk show. Namun bersama, marilah semangat dari para inspirator ini mengilhami kita semua dan membawa kita lebih lagi bisa menggemakan gerakan-gerakan pencegahan stunting di Indonesia untuk mencapai Indonesia bebas stunting. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk para tokoh, para inspirator, para perempuan hebat Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.